Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Ismawan. Kali ini saya berada di perlintasan flyover Lempuyangan. Akan hunting kereta api semen dengan luar dinas pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Nah, kereta api semen ini akan membawa kelihatannya dua gerbong penumpang. Nanti akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan, tapi kelihatannya akan disusul dulu atau diberangkatkan dulu KRL Jogja Solo yang telah standby di jalur 2. Kita tunggu sebentar KA Semen atau KRL dulu yang diberangkatkan. Tonton video saya, jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Ismawan S. Terima kasih, selamat menonton, semoga terhibur. Standby di jalur 2 KRL Jogja Solo. Standby di jalur 2 KRL Jogja Solo. Dan standby di jalur 4 KLB Semen dengan dua luar dinas. Nanti lihat lokomotifnya. Kita tunggu sebentar keberangkatan KRL atau KLB-nya dulu. Kita tunggu sebentar. Melintas KRL Jogja Solo, dan setelah ini kita tunggu keberangkatan KA Semen. Kita tunggu sebentar lokomotif yang berdinas pada pagi hari ini. Kita akan lihat. Segera diberangkatkan KA Bung Talun Servis dengan membawa dua luar dinas KA gerbong ekonomi kelihatannya. Bung Talun Servis Karang Talun Grumbung membawa luar dinas dua gerbong ekonomi dan kereta api gerbong semen. Kita lihat lokomotifnya yang berdinas pada pagi hari ini, KA Bung Talun Servis. Thank you.
berdinas pada pagi hari ini CC 206-1322 Purwokerto dengan membawa 2 luar dinas ekonomi dan 13 gerbong semen. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Risma Manes. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.